Kepada kalian semua guys, turun baik-baik aja. Kangen gak gue ngilang seminggu? Oke, okay, gimana kabarnya kalian guys? Gue kangen banget sumpah nih. Berapa lama gak ada konten? 5 hari bang. 5 hari kagak ada uploadan. Gue pasti inget banget bulan Maret ini gue baru upload sekali. Kalau masalah konten BP yang shoot yang gue upload 3-4 hari yang lalu. Selebihnya dari itu benar-benar kagak ada uploadan guys ya. Ya biasa lah ya. Biasa lah. Nah karena gue udah kangen dengan AdSense, jadi hari ini kita bakal lanjutkan lagi untuk video Free Fire-nya guys ya. By the way, gimana kabarnya kalian semuanya? Ya harusnya bebek aja lah ya, jangan kemana-mana lo ya. Ntar kalau pada kabur gua yang nonton siapa ya? Terakhir uploadnya 5 hari yang lalu guys ya. 5 hari yang lalu, editor Bengkelas terakhir 1 minggu yang lalu. Lebih sih kalian 1 minggu sih. Februari, 25 Februari. Gak kerasa juga udah lewat 2 juta, bahkan udah mau 2.200.000 hari ini guys ya. Pokoknya kalian pada betah-betah aja lah ya. Gua cek-cek dulu dah komen-komen kalian. Makan nasi pakai piring, minumnya pakai gelas. Rizal Mugim jadi trending karena editor Bengkelas. Ya mesti. Kalau baru jam gak upload video, beranda gua sepiala. Penjilat. Saya suka penjilat. Teman, yaudah kita bakal lanjutkan lagi guys ya. Hari ini kita bakal cek editor Bengkelas tuh udah lama banget gue tinggal. Gue penasaran banget guys ya, ada apa aja yang lagi rame di editor Bengkelas selama gue pergi ya. Semoga gak drama-drama mulu lah ya. Yaudah, kalau gitu langsung aja kita mulai guys ya. Pantat limit di rogel-rogel. Let's go. Percuma berkarya kalau gak berkayu. Percuma berkarya kalau gak berkayu. Berkayu, berkayu, berkayu. Asik, asik berkayu langsung jadi remix yang terbaik. Ya di terbengkel. Alasan cewek kalau nggak suka sama cowok, maaf ya belum mau pacaran dulu. Ini baru buat mulai nih di terbengkelas, kenapa udah ci? Udah lah main game, main game kagak usah bucin-bucinan lu tuh man. Belum mau pacaran keluar bapak kau, besoknya lu pacaran sama teman lu, murah nggak tuh? Udah lah ya guys ya, ini gue baru beti balik di editor Bengkelas, kenapa udah bucin dasmu. Gak punya sih buaya, tapi kenapa sih harus beginian mulu sih eh? Cari beti aku cuma modal emot juga. Kelawak banget. Gak punya sih buaya, nyari betina kok cuma pakai emot bunga. Boleh. Enggak ada yang jago di sini, Bos. Ya kali kami direndahin, kami diam. Face lu aja gue hancurin, apalagi mental. Face lu aja gue hancurin, apalagi mental lu. Tengil nih. Face lu aja gue hancurin, apalagi mental lu. Enggak ada skin dibilang miskin. Giliran sultan dibilang kon. Wah ini tipikal bocil-bocil EPP Indonesia guys ya. Kagak ada skin dibilang miskin, ada skin dibilang konflik. Lu dibilang beban. Bener banget. Giliran jago dibilang cheater. Bener banget. Dasar bocil EPP Indonesia mah tolol. Sering banget gue nemuin begini guys ya. Kalau jago dikit pasti lu dikatain cheat. Kalau lu gak punya skin lu dikatain miskin. Kalau lu punya skin dibilang konflik. Udah, makanya jadi orang mah kagak usah dengerin orang lain. Mereka kasih makan lu kagak. Gak mau, gak suka gelut. Gelai, bukan gelut eh. Tolong. Gak ada gelai gelut. Agak sebet dia orang sumpah dah. Biasalah. Gelut kok di lobby ya. Heran deh sama orang-orang. Kok bisa ya pada gombal. Jangan di pikiran gue tuh cuma ada lo. Sampai. My love is
sindir-sindiran pasti sindir balik kena mental. Wah, sumpah sih gua kalau disindir dari lobby terus juga sih enggak kesindir sama sekali sih. Apa sih lu keselak, he? Bilangnya sih Bang Jago, tapi kok gua tabrak kata, bro. Ya elah, modal bacot doang. Bacot doang yang sangar. Skillnya mana, Bang? Nggak hubungannya skill sama orang-orang joget-joget di lobby begini apa? Tolong. Hey. Tapi udah biasa guys ya. Kalau yang banyak bacot sih biasanya skillnya kagak ada kayak gua. Canda. Bentar, gua pakai sound lord gua dulu. Yuklah mulai. Buat kamu ya. Kamu chat aku karena kesepian, maka aku balas chat kau karena aku kasihan, ya kan? Hayo. Lu kenapa lu? Udah lumping lu. Nih, mana gitu pertikaian 4 biji sama EPP? Jangan bucan-bucinan terus, eh. Udah diturunin 600 MB. Masih gak rame juga. Waduh. Ini kayak gue bobonya tahu nih larinya kemana nih. Udah diturunin 600 MB masih kagak rame juga. Udah gitu plagiat gue lagi. Aduh. Gak bisa nyaingin EP bilang bos. Udah gede kok kelakuannya kayak bocil. Bukan aing yang ngomong, bukan aing yang ngomong. 600 MB. Emang sekarang udah ada gluenya juga ya? Canda, kagak usah pada baper lu ya. Editor bingkilah, seorang konten ngoceh tidak cocok untuk orang-orang baper, eh. Teman. Iya. Udah begitu ya semua ya. Kenapa editor bingkilah selalu dimulai dengan... Gue akuin, skin lo emang sangar. Tapi sayang, skin lo gak bisa bikin kita terngiang-ngiang. Anjay, terngiang-ngiang. Maaf nih, Anda tuh tujuannya tuh mau ngasih tahu orang apa mau pamer akan 2 juta? Enggak punya skin, enggak punya teman. Itu temanmu. Temanku enggak. Temenan komanda skin ya, ini banyak sekali terjadi guys ya. Kayak di global kalau kita jadi bot tuh bisa di kick. Cuman jarang banget sih gua ketemu orang di bot yang langsung ngata-ngatain gitu. Enggak kok, enggak semuanya orang di global tuh jahat-jahat guys ya. Ada untuk menjadi orang sukses ada 3 resep. Waduh, resep menjadi orang sukses. Jangan dikira urusan masakan ya. Resep menjadi sukses, 1 berdoa, berusaha, dan yang terpenting ada orang dalam. Bukan us. Kagak usah, yang pertama sama yang kedua kagak ada juga kalau ada orang dalam, beres. Teman. Buat kalian semua ya, yang HP-nya bagus ngajak temannya turun di tempat rame, padahal udah tahu temannya HP kentang. Otak kalian pakai cu. Anjay kentang. Pasti anjay kentang. Tidak ada kemajuan, nih editor bikin lah sih. Udah lah ya, kalau kentang gak usah dipaksa bos. Main po. Face lu aja gue hancurin, apalagi mentalmu. Face lu aja gue hancurin, apalagi mental lu. Easy man. Gila. Yang beginian guys, banyakin aja yang bucin terus lu. Teman. Makanya cari jodoh orang Jawa, orangnya baik, manis, setia lagi. Puas lu Arifin. Kenapa hubungannya orang nyari jodoh sama lobby prepare itu apa? Tolong jelaskan, eh. Lagian semua suku di Indonesia tuh beragam guys ya. Baik, kagak perlu kalian beda-bedakan. Lu mau sukunya apa juga, kalau lu gak bisa ngehargain orang lain sama ya lu. Buat apa? Berisik. Ini 2 juta. Ini 2 juta. Dan ini 2 juta. Jadi 6 juta. Sumpah gue malu banget.
menurut gue perasaan ada semua ada skin yang antum sebutkan tuh ada semua, cuman nggak norak kayak lu kagak di sebelah tuh satu senjata tuh 12 juta eh. Jadi ame ame belalang kupu kupu jangan sok ngebully kalau kade masih satu. Ame ame belalang kupu kupu jangan sok ngebully kalau kade masih satu. Wah kata katain gua nih fix kata katain gua. Kasih tahu dong, tunjukin dong kade 10-nya mana. Jangan cuma di lobby gitu doang. Eh, hey, tiap orang emang beda-beda, guys. Ya, kalau gue pribadi mah ngapain kade mah kagak belum mati. Salat, eh, salat, teman. Konten training kok settingnya. Wah, wah, wah. Wah, 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 ngajak ribut, wah ngajak ribut. Gue tuh paling males gue sama yang drama-drama. Nah, ingat guys ya, editor bengkelas sama ngoce jangan sampai tercemar dengan drama. Tolong nih mah. Sebenarnya gue pengen bang beli skin kayak lu pada, tapi gue sadar gue orang gak mampu. Ya kagak usah dipaksakan guys ya, kalau ada ya dibeli, kalau enggak ya udah sih. Kalau cuman beli skin biar enggak dikata-katain teman, ya udah kagak usah peduli omongan orang. Eh, mereka kagak ngasih makan lu kagak. Tapi ingat deh, jangan pakai konflik, teman. Kau bilang aku noob. Lempar redimu. Mari kita buktikan siapa yang noob sekarang. Waisa Putra. Remanda cuma 39 doang yang tengil eh. Tolong gini mah. Gini ya, sekarang tuh kan custom room tuh kan sudah bisa dibeli. Kalian bisa pakai buat latihan, kalian bisa pakai buat fun, bukan dipakai buat jatuhin orang. Teman. Oke guys, mungkin segitu aja untuk editor bengkelas episode 16. Lama gak ada video baru, sorry buat guys ya, harus absen dulu untuk beberapa hari. Gue ingat banget bulan Maret tuh baru ada satu video doang ya. Semoga setelah hari ini kita bisa rajin lagi untuk satu hari satu video seperti biasa guys ya. Yang penting kalian jangan pada kemana-mana, jaga kesehatan, jangan pada sakit. Ntar kalau kalian pada sakit yang nonton video gue sapai teman. Jadi itu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk follow gue di Instagram, di TikTok, dan juga di Facebook. Ingat semuanya yang udah centang biru. Kita ketemu di video selanjutnya. Fuck you eh, thank you.